Inilah Komplek Arya Graha, tempat lokasi Museum Nika Ardila. Nah, tadi dari Jalan Soekarno-Hatta kita belok sedikit belok kiri ke Jalan Parakaan Saat, kemudian dari Parakaan Saat belok kanan ke Jalan Arya Utama, Komplek Arya Graha ini. Nah, 200 meter dari Jalan Arya Utama. Nah, disinilah lokasi Museum Nika Ardila. Nah, di museum ini banyak pernak-pernik peninggalan almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sahabat Ramza TV Studio, ada yang berbeda kali ini. Seperti yang Anda lihat di belakang kami, itu ada tulisan Museum Nika Ardila. Yah, sekarang kami berada di Komplek Arya Graha, Jalan Arya Utama nomor 5, Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Bandung. 26 tahun sudah almarhum Nika Ardila meninggalkan kita semua. Meninggalkan luka yang cukup dalam, baik bagi keluarga maupun bagi para fansnya. Dan sampai saat ini nama Nika Ardila masih harum dan banyak dikunjungi oleh fans-fansnya. Oke, daripada kita penasaran, kita coba masuk. Ada apa saja di dalamnya? Banyak pernak-pernik peninggalan beliau semasa hidupnya. Oke, dan jangan lupa. Tolong klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan dari setiap video yang kami upload. Nah, kalau kita mau masuk, itu kan arah depannya. Nah, kita bisa masuk lewat belakang. Nah, lewat pintu ini. Kita coba masuk ke dalam. Nah, inilah ruangan tempat masuk ke Museum Nika Ardila. Dan kita bisa masuk lewat jalan tangga ini karena posisi museum itu ada di lantai 2. Nah, inilah pintu masuk ke museum. Di sini juga ada potretnya, ada posternya. Kebetulan di dalamnya ada penggemar yang masuk, pengunjung yang masuk ke sini. Setiap harinya itu banyak yang masuk, yang datang melihat-lihat dan mendokumentasi semua isi ruangan. Ini ada patung almarhum Nika Ardila, kemudian ada foto-foto. Nah, ini foto Nika sama Marilyn Monroe. Kemudian, nah ini pakaian bekas konser dalam lagu Bintang Kehidupan. Itu foto Tehnike. Nah, di sana juga ini ada pakaian juga, pakaian bekas-bekasnya waktu manggung. Itu ada kaosnya. Dan banyak sekali foto-foto yang terpampang serta yang lainnya. Nah, inilah pintu bekas mobil waktu kecelakaan itu. Saksi bisu, tragedi 19 Maret 1995. Pukul 6 pagi lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, Jalan RM Marta Dinata atau Jalan Riau Bandung, Bandung Kelabu. Nah, ini pintu mobil waktu kecelakaan itu ya, sempat dibawa ke museum ini. Nah, ini mobilnya, mobil Civic yang waktu kecelakaan itu. Nah, pintu ini yang rusak itu bagian sebelah kanan yang sempat dibawa ke
museum ini. Nah, sedangkan ya, untuk mobilnya sendiri, ini mobilnya sayang tidak ada di museum ini karena ini laku terjual, oleh dibeli oleh penggemarnya sekitar 100 juta oleh Ibu Natalia kalau nggak salah, dan ada di penggemarnya saat ini. Baik, kita coba melihat yang lainnya. Nah, ini penghargaan-penghargaan ya, Music Award. Kemudian nah ini ada piagam penghargaan Raden Nike Ratnadila. Nah, ini foto almarhum waktu SMP Negeri 3 Bandung. Nah, ini HDX, penghargaan HDX 94. Nah, banyak sekali penghargaan-penghargaannya. Ini juga sama, merupakan penghargaan yang sangat tertinggi dan dari apresiasi musik yang beliau. Ini foto-foto pajangan waktu itu. Nah, ini bekas kosmetik yang dipakai oleh beliau pada waktu itu. Ini berarti sudah 30 tahun ya teman, 30 tahun kosmetik ini sebagai saksi bisu masih ada tersimpan di sini. Jadi semua yang ada di sini adalah barang-barang antik semua, karena ya sudah lama. Sekarang tahun 2021 ya, sekitar 26 tahun, berarti 30 tahun lebih barang-barang ini ada dan dimuseumkan di sini. Nah, ini kalau ini apa, pernak-pernik bekas almarhum pakai waktu itu. Nah, ini ada kacamata. Ini produk-produk tahun 80-an ya. Ini benar-benar antik semua. Harganya bisa mahal-mahal ini. Ada kalung-kalung, ada jam tangan, dan aksesoris-aksesoris lainnya. Kemudian, nah ini, itu masih ada tuh buku tabungan Teknika Ardila ini, Bank BNI ya, buku tabungan Bank BNI ini masih ada tersimpan di sini. Berarti ini sudah lama ya, 30 tahunan ini usianya. Itu juga ada BPKB mobil ya, Honda Civic yang kecelakaan itu masih ada di sini. Nah, ini juga pernak-pernik lainnya. Nah, ini Marilyn Monroe merupakan tokoh yang diidolakannya, sama buku-bukunya, kaos-kaosnya semua. Itu juga ada sepatunya bekas konser ya. Nah, kemudian di sini juga ada nih kaset-kaset, koleksi kaset-kaset beliau semasa hidupnya waktu rekaman, dari album pertama, kedua, dan ketiga sampai yang lainnya, banyak sekali. Karena pada waktu itu berupa kaset recorder ya, seperti ini. Ini juga penghargaannya ada juga tersimpan di sini.
Kemudian ini berbentuk kepingan CD, banyak sekali di sini diabadikan. Itu top hits majalah. Nah, ini koleksi kaset recordernya. Banyak lagu-lagu terjual jutaan keping. Nah, kalau ini adalah koleksi-koleksi sepatu. Ini sepatu-sepatu yang dipakai oleh beliau semasa hidupnya. Ini dikumpulkan di sini. Waktu manggung, waktu show, dan kemana-mana. Itu juga penghargaannya di sini juga ada. Semuanya benar-benar komplit, semuanya benar-benar ada, dan semuanya barang-barang yang sangat berharga sekali. Menjadi kenangan abadi yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Nah, kalau itu adalah rumah pribadi kamar Nike Ardila. Nah, inilah kamar yang dipakai oleh beliau semasa hidupnya. Dan di kamar inilah beliau tinggal dan tidur. Nah, lengkap dengan barang elektroniknya waktu itu. Ada televisi, ada speakernya, ya. Ada pernak-pernik lainnya, penghias ruangan kamar tidur. Nah, inilah tempat tidur atau kasur yang teknik tiduri di sini, lengkap dengan bonekanya. Nah, ini boneka, terpajang juga foto-foto yang lainnya, dan banyak sekali di sana piagam-piagam dan piala-piala penghargaan yang teknik ketorehkan prestasinya semasa itu. Nah, kemudian di ruangan ini juga banyak hal yang sangat berharga. Ada perangko, ada... Nah, ini adalah ayahanda sama ibu dari almarhum Nike. Kemudian, nah ini mukena sama sajadah, sama sarungnya, bekas salat yang sering dipakai oleh Teh Nike. Ada barang-barang keramik, cakir-cakir antik. Banyak sekali di sini. Nah, sahabat, inilah kamar pribadi Teh Nike yang dipakai waktu itu. Dan marilah kita doakan semoga amal ibadahnya Teh Nike diterima Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosa-dosanya. Dan kami cukupkan sampai di sini eksplornya. Dan jangan lupa, jika Anda suka dengan video ini, silakan klik like dan subscribe-nya serta aktifkan loncengnya. Oke, kami cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.